Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bikin olahan tempe yuk. Ini cocok banget untuk jadi cemilan ataupun untuk lauk. Yuk kita buat. Yang pertama kita siapkan 2 buah tempe. Ini tempe yang aku pakai itu tempenya yang ukuran kecil ya. Oke, kita buka dulu tempenya. Aku sengaja ini yang pilih yang bungkus daun. Oke, kita potong-potong tempenya. Lalu kita masukkan tempenya ke dalam wadah dan kita haluskan. Gak halus-halus banget ya sebenarnya. Kayak gini nih bentuknya kira-kira. Kemudian kita siapkan daun bawang dan daun seledri. Kita iris-iris. Setelah selesai diiris-iris, kita campurkan ke tempe yang sudah dihaluskan tadi. Lanjut, kita tambahkan 3 siung bawang putih yang sudah dihaluskan. Kemudian kita kasih garam secukupnya, lada bubuk, tambahkan penyedap atau bisa pakai kaldu ayam ya. Terus aku tambahkan 1 butir telur. Ini supaya nanti dia lebih mudah lengket sewaktu dibentuk. Kita campurkan semua bahan sampai benar-benar tercampur. Oke, ini kita sisihkan dulu kalau sudah selesai. Kita siapkan untuk baluran di luarnya. Siapkan 2 sendok makan terigu. Dikasih garam dan air secukupnya. Tambahin airnya dikit-dikit aja ya, supaya nanti pas cairnya. Kemudian kita siapkan tepung roti. Nah, si tempe tadi kita bentuk, aku pakai ini aja, sendok aja langsung kayak gini diambil. Terus kita baluri dengan tepung yang sudah dikasih air tadi. Pastikan sudah terbalur merata. Lalu baru kita gulingkan di atas tepung roti. Kita goreng di minyak panas dengan api yang sedang.
Kalau sudah kekuningan, boleh dibalik supaya matangnya merata. Nah, kalau warnanya udah kayak gini, berarti sudah bisa diangkat. Ini dia hasil kreasi kita hari ini. Gak kelihatan lagi ya tempenya, tapi proteinnya tetap ada dong. Ini enak banget untuk cemilan, apalagi kalau pakai cabai rawit atau pakai sambal gitu. Tapi ini juga bisa untuk lauk. Nih, kita coba belah ya. Nah, kayak ini sih dalamnya. Ini dijamin enak. Terima kasih sudah mampir. Selamat mencoba di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.